Asik nih, saya mau menuju Simalungun, Sumatera Utara. Ini ada kampung banyak kereta. Just info aja nih, gerbang tol tebing tinggi ini kita nggak perlu ngetap lagi ya. Bongkar. Sahabat manja, sahabat makan-makan, dan jalan-jalan. Halo sahabat makan-makan dan jalan-jalan. Ketemu lagi dengan saya, Nawi Kantona. Saat ini saya akan melakukan perjalanan ke Simalungun. Beberapa spot selama saya melakukan traveling ini ataupun jalan-jalan ini, saya akan share kepada sahabat semuanya. Seru nih perjalanan ini. Jadi sebenarnya saya ingin menuju ke kebun durian kita yang ada di Simalungun. Suasana di rest area tol Medan Tebing Tinggi. Saya sekarang mampir di rest area tol Medan Tebing Tinggi. Jadi kita mau beli snack dulu nih untuk melanjutkan perjalanan ke Simalungun. Sini banyak gerai makanan ya. Dan kita juga bisa top up di sini, top up untuk tol dan lain sebagainya. Kita ke depan dulu. Ini gerai-gerai makanan. Ada satu snack yang saya pengen selalu di rest area ini, yaitu gorengannya tahu Sumedang. Sama itu juga gerai makanan. Sini juga gerai makanan juga nih. Nah, ini ada area kopi. Sana ada Alfamart, ada Indomaret. Nah, tepat di ujung sebelah sana itu ada gerai tahu Sumedang. Nah, itu ada masjid. Nah, kita mau sholat. Kita jalan sekarang. Ini toilet gratis. Saya mau coba tahu Sumedangnya. Jadi di tahu Sumedang itu nanti selain tahu ada gorengan juga. Di parkir depannya, tapi saya waktu tadi parkir di belakang. Nah, ini gerai tahu Sumedang. Ini ada paketnya. Saya mau coba yang paket 30.000 dulu. Oh, paket yang 30 juga ya? Jadi 30 pieces, jadi ada 12 pieces itu 30.000. Tahu Sumedang ini kasirnya. Ini kalau kita di dine in di sini bisa makan pesan nasi goreng dan lain sebagainya. Bisa di sini. Oke, 2 aja, Pak.
Jadi saya yang take away aja. Ini bang. Oke, kasih. Saya mau coba bongkar dulu ya. Sebelum saya bawa ke mobil, saya mau lihat dulu paketnya. Nah, ini dia. Oh, semedang. Saya nggak usah pakai cabai. Dalamnya kempet tapi gurih ya. Cengeknya. Terus nih, paket tahu Sumedang di rest area tol Medan Tebing Tinggi. Ramai makanan di sini, banyak pilihan. Sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju Simalungun. Ini gerai Indomaret. Saya mau ke Westafel dulu. Ini juga ada toilet, toilet pria. Kita balik langsung. Jadi benar-benar rest area ya, tempat orang-orang itu rehat. Nah ini kalau kita mau top up untuk Ito ataupun Imani bisa di sini. A2 10. Itu makanan juga nih. Oke, truk-truk juga banyak di sini yang parkir untuk istirahat sejenak. Mungkin mereka lelah melakukan perjalanan jauh, nah bisa di sini. Banget parkirannya. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan menuju Simalungun setelah mampir sejenak di rest area tol Medan Tebing Tinggi. Kita sudah memasuki pintu tol keluar gerbang Tebing Tinggi. Just info aja nih, gerbang tol Tebing Tinggi ini kita nggak perlu ngetap lagi ya. Jadi nanti kita ngetapnya di exit yang kita tuju aja. Misalnya kita mau keluar pintu tol Indrapura, jadi nanti kita ngetapnya di sana. Jadi biaya tol dari Medan, dari mana kita masuk, kemudian sampai kita exitnya. Kita coba menu Putu Sayu. Nah ini menu Padang. Asik banget ini kayaknya. Bakar-bakarannya. Putu Sayu. Nunggu pesanan di Putu Sayu. Ini menu Padang. Rencana itu adalah masjid Al-Munawwaroh di Simpang Mayang atau perdagangan Masjid Agung Al-Munawwaroh. Kita bongkar dulu.
tuh. Kuahnya medok banget ya. Kuahnya medok banget. Ini gede. Koin cabe. Ini kangkung ini. Nasinya pulen. Iya, nangkepnya mau di mana? Yang di Kutu Sayur enak, bumbunya berasa banget. Ini dia nih, Kutu Sayur recommended nih. Kita lanjutkan lagi perjalanan menuju kebun kita, kebun durian di Simalungun. Nah, kita mampir di Alfamart, jadi kita mau beli sejumlah snack ataupun makanan ringan untuk di ladang nanti atau di kebun durian. Nah, ini ada Alfamart ini di daerah Bosar Maligas ataupun Pasar Baru. Ini dia nih, Alfamart. Kita mau beli sejumlah snack dulu. Saya bisa nyari biskuit. Nah, ini dia nih. Ini ada regal, ada TV. Saya juga TV aja deh. Yang banyak. Terus biasanya saya suka nyari kacang. Kacang nyari banyak kacang. Terus selain kacang, saya juga biasanya makan Packers. Saya juga makan Packers. Ini ada minuman. Minumannya saya biasanya minum Pocari Sweat. Atau sweat-sweatan. Sweat-sweatan ada yang lebih beda lagi kayaknya. Ada sweat-sweatan. Udah lah. Ini lumayan buat persediaan di ladang. Lumayan buat persediaan nanti di ladang. Kita beli beberapa minuman dan makanan. Masih Indomie. Oke banget nih. Kita udah nyampe di ladang durian. Ini tujuan akhir saya sebenarnya di sini ya. Di kebun durian Musangking Gunung Perak nih. Di kondisi ladang kita nih. Setelah lebih kurang 2 jam setengah ya. 2 setengah jam. Kita sampai di tujuan akhir kita, yaitu di Simalungun, Kebun Durian Musangking Gunung Perak. Sahabat manja, terima kasih sudah nonton. Ikuti terus video-video Nawi Tantona. Silakan klik subscribe, share, like, dan komen. See you. Bye-bye.